memasuki masa tenang kampanye 2024. Masih terlihat beberapa APK atau alat peraga kampanye yang masih terpasang di beberapa titik, terutama di gang-gang dan jalan kampung. Dari hasil pantauan, untuk APK yang sifatnya billboard atau sewa, semuanya sudah diturunkan. Mungkin hal tersebut berkaitan dengan masa sewa atau perjanjian billboard tersebut. Tapi untuk alat peraga kampanye yang dipasang sendiri oleh para caleg atau simpatisan, nggak ada yang diturunkan oleh simpatisan dan caleg tersebut. Biasanya yang diturunkan adalah Bawaslu atau Satpol PP masing-masing DKI. Demikianlah dari Semarang.